Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anna wa Zubair wal Miqdad. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan saya, Zubair dan Miqdad. Apa kata Nabi? U'tu Raudhah. Pergilah kalian ke Raudhah, nama tempat. Fa inna biha dha'ita dha'inatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Pergi ke Raudhah, di sana ada seorang wanita yang membawa sepucuk surat, rebutlah surat darinya. Iya, akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, kami berangkat dengan mengendarai kuda, memacu kuda dengan kencang sampai di tempat Raudhah, dan betul kami mendapati seorang perempuan. Enggak pakai basa-basi, langsung Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ayo, keluarkan surat yang ada pada dirimu. Keluarkan surat yang kamu bawa." Awalnya dia menyembunyikan, "Surat apa? Apa maksudnya ini?" Pura-pura. Ya. Akhirnya diancam, dikasih ultimatum. Ya. Kamu mau keluarkan atau kalau tidak kami akan lucuti pakaianmu. Akhirnya dia pun mengeluarkan surat itu dari balik sanggul rambutnya. Lalu dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ali tidak membuka sedikit pun surat itu. Karena amanahnya hanya mengambil sepucuk surat. Dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibuka, ternyata di dalam surat itu tertulis, min Hatib bin Abi Balta'ah ila nasi minal musyrikin min ahli Makkah. Hadza shiratun mustaqim.